أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Allahumma aslih lana sya'nana kullah Wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun Allahumma ahdina wa ahlana wa qawmana ila siratikal mustaqim Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'd Ibu-ibu uh, yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita semua limpahan ni'mat dan karunianya Wabil khusus ni'matul iman wa ni'matul islam, ni'mat kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumahnya dalam rangka bertafakku fid din, mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum melanjutkan uh, tema yang akan kita bahas, izinkan saya memberikan uzur ya, agak sedikit telat karena salah estimasi. Yang seharusnya dari rumah itu mungkin 15 menit estimasi ternyata perjalanannya hampir 25 menit ya. Jadi mohon untuk dimaklumi dan jika waktunya uh, sempit nanti kita akan persingkat dan mudah-mudahan waktu uh, pembahasan bisa kita habiskan dalam satu pertemuan. Khawwifiddin Allah wa akhwati fiddin Allah wa Nah Judul tema kita kali ini adalah agar doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berdoa? Semua di antara kita berdoa kepada Allah. Bahkan kita sangat butuh kepada Allah. Makanya kita berdoa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala meminta permasalahan. Baik itu permasalahan dunia maupun permasalahan akhirat. Permasalahan yang bisa mendatangkan manfaat. Atau permasalahan yang sekiranya bisa menolak balak, men, Mencegah kemodorotan, maka seorang hamba itu sangat fakir kepada Allah, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terlihat tatkala kita berdoa, tatkala kita meminta kepadanya, tatkala kita merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hajat-hajat kita, karena apa manusia itu sangat butuh kepada. Allah Subhanahu wa taala seberapa besar orang tersebut ya orang itu lemah Allah Azza wajalla mengatakan wa khuliqa al insanu dha'ifan sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah artinya tidak memiliki daya dan upaya makanya kita sering disyariatkan untuk mengucapkan apa la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Azza wajalla Ketika mendengar azan Hayya ala salah Hayya ala falah Apa yang diucapkan orang yang mendengarnya? La hawla la illa billah Kenapa? Karena tidak ada yang menggiring dia ke masjid Kecuali Allah Azza wa Tidak ada yang menggerakkan hatinya Untuk bisa datang menemui panggilannya Menjawab panggilan kecuali Allah Azza wa Makanya jangan heran Kalau ada orang yang sakit Dipapah jalannya tertak, tertatah-tatah, ya artinya uh, tidak baik, tapi bisa datang ke masjid. Tapi berapa banyak orang yang sehat, walafia, ya matanya bisa melihat, mendengar azan, tapi tidak pernah menghiraukan azan, panggilan azan. Kenapa? Karena yang menggerakkan hati adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita ya selalu butuh kepada Allah di setiap detik kita, di setiap helai nafas kita. Kita tidak bisa seperti sekarang kecuali atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dagang kita nggak bakal berjalan lancar, usaha kita nggak bakal berjalan lancar, mendapatkan kesehatan yang prima sampai sekarang kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia itu sangat 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 butuh terhadap bantuan dari Allah. Terhadap anugerah dan pemberian dari Allah, karena sekali lagi manusia itu adalah fakir, tidak memiliki apa-apa. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu kita, maka kita tidak tahu apa-apa, tidak ada sehelai benang pun di jasad kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta shay'an kata Allah. Sungguh Allah telah mengeluarkan dari perut ibu kalian tidak mengetahui apa-apa. Artinya tidak memiliki apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang memberikan Allah Subhanahu wa taala makanan dari air susu ibu? ya kemudian baru bisa makan sedikit dikasih makan sedikit Dekat air ya rezeki semuanya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung taib ikhwani fid azani Allah wa jadi doa adalah sebuah keharusan bagi kita untuk ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lantas bagaimana doa kita agar diijabah oleh Allah Naam Allah sudah menjanjikan bahwa siapa yang berdoa kepadanya akan dikabulkan. Itu sudah janji Allah dan Allah la Allah tidak men, apa namanya bakal menepati janjinya. Pasti menepati janjinya nggak bakal meleset. Namun terkadang ijabah itu mundur karena apa? Karena kita tidak memperhatikan adab-adab doa. Tidak memperhatikan etika-etika ketika kita berdoa, sehingga terkadang ijabah tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, atau bisa jadi terhalang. Karena apa? Ada sebab-sebab yang menghalanginya yang senantiasa kita lakukan. Makanya penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui adab-adab doa agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya bawakan. Uh, dari kitab Mausu'atul Adab Al-Islami ya, Ensiklopedia Adab Islami karya Syekh Abdul Aziz bin Said Fatrinada, Afidhahullahu Ta'ala kitab Adab. Di sini beliau merangkumkan ada sekitar 29 adab ya dalam berdoa nanti kita sebutkan secara ringkas ya inti-inti poin yang sehingga dengan inti-inti ini kita bisa realisasikan, bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan dalam berdoa sehingga doa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga doa kita langsung mujarab ya terkabulkan. Apa saja adab-adab tersebut? Yang pertama, semuanya ada 29. Bahwa hendaknya kita harus memiliki niat yang benar ketika berdoa. Ya, hendaknya kita memiliki niat yang benar, niat yang saleh ketika berdoa. Apa niat yang saleh tersebut adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya doa adalah ibadah yang tertinggi, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda "Laisa syai'un akram ala Allah min doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah ketimbang doa. Jadi niatkan ketika anda berdoa ibadah sehingga ya ketika anda berdoa selain mendapatkan ijabah dari Allah maka anda mendapatkan apa kalau ibadah dapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian niat yang kedua dalam rangka untuk menggantungkan seluruh permasalahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hajat-hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kata para ulama barang siapa yang menggantungkan seluruh hajatnya kepada Allah maka dia tidak bakal merugi tidak akan merugi barang siapa yang menggantungkan seluruh hajatnya kepada Allah dia nggak bakal merugi karena Allah akan menjamin. Dan sebaliknya barang siapa yang menggantungkan hajatnya kepada manusia, dia pasti menyesal dan merugi. Dia pasti menyesal dan merugi apalagi doyan curhatnya sama orang. Permasalahannya sama orang, tujuannya untuk di, supaya dibantu, supaya dikasihani, supaya mendapatkan simpati, maka orang ini hina. Dia tidak merengeknya kepada Allah tapi merengeknya kepada manusia. Ada sebuah hadis yang disebutkan Nabi SAW, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidhi. Nabi SAW bersabda, Man asabat faqah, fa bin nas lam tusadda faqatuh. Barang siapa yang ditimpa kemiskinan, kemudian ia curhatkan kepada manusia. Dia curhat kepada manusia. Maka apa kata Nabi? Maka kemiskinannya tidak teratasi dan badan siapa yang ia curhatkan kemiskinannya ini kepada Allah, ia adukan kepada Allah azza Hampir-hampir Allah akan memberikan kekayaan baginya. bimautin ajil, au ajil. Entah itu dengan kematian yang mendadak, disegerakan meninggalnya, karena akan mendapatkan balasan yang besar, atau diberikan kecukupan yang sangat banyak, yang disegerakan. Tuh lihat. Jadi kalau kita memiliki permasalahan Jangan ceritanya sama manusia Gimana anak sehat bu? Aduh lagi pada sakit ini Demam ini semua Tujuannya supaya dibelikin obat ke apotek nah ya. Gimana anak udah semester berapa? Ya udah semester 3 tapi belum bayar SPP Supaya dibayari Jadi ingin mendapatkan apa? Simpati dari Orang-orang seperti ini bakal dijauhi sama manusia. Kenapa? Orangnya selamitan, orangnya pengen minta dikasihani, modus. Dan orang tuh tahu, cuman pura-pura nggak -pura tahu aja. Jadi oh jangan sama ibu ini, ibu ini nih orangnya doyan ngeluh. Ujung-ujungnya UUD. ujung-ujungnya apa? Duit. Ya minta di kalau mampir ke rumah kalau nggak dikasih duit belum keluar, ya. Atau curhatkan dulu intinya supaya apa? Kita ngasih bantuan. Nah orang yang seperti ini hina. Hina di mata manusia, hina di mata Allah. Azza Dan sebaliknya orang yang menggantungkan harapannya semua kepada Allah. Dia yang mulia. Tidak mengharapkan balasan dari manusia. Apapun yang terjadi, dia harapkannya kepada Allah. Maka orang ini yang mulia. Dalam sebuah hadis disebutkan wa'lam. Wa Ana mu'min qiyamuhu bil-lail. Wa'izzahu Uh, yastaghni ani anin nas atau oh, kama Nabi صلوب صلوب. ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billayl. kemuliaan seorang mukmin tatkala dia bangun malam salat tahajud wa dan harga dirinya adalah tidak minta-minta sama manusia istighna anin an nas tuh lihat jangan kebalik ya kalau kita punya masalah Amparkan sejadah, ya, sholat, tahajud, merengek pada Allah, nangis. Itu yang dicintai oleh Allah. Kalau antum nangis depan manusia, antum nangis hina. Tapi antum kalau menangis di hadapan Allah mulia, karena Allah suka diminta, sedangkan manusia tidak suka diminta. Allah suka diminta, cinta ketika diminta, dan manusia benci tatkala diminta. Allah marah tatkala ditinggalkan untuk tidak diminta. Dan manusia itu marah tatkala diminta. Jadi, hati-hati, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan risaukan rejeki selagi kita masih hidup, maka jaminan rejeki itu masih ada. Kalau rejekinya udah habis, berarti mati. Ketahuilah, orang yang mati itu rejekinya sudah habis. Sudah habis, ya? Pernah diceritakan ada kisah. Ada orang yang terjebur di sumur di Timur Tengah itu sumurnya nggak kayak di kita sumurnya itu dalam. Kalau orang terjebur 95% mati karena dalam sekali nggak bakal selamat. Subhanallah orang ini terjebur ya terjebur dan Subhanallah nggak mati. Akhirnya apa? Ditolong sama orang yang lalu lalang. Ditolong akhirnya dientaskan naik ke pemur ke permukaan. Memang di takdirnya dia ini nggak bakal mati, ya nggak bakal mati. Akhirnya apa yang terjadi? Disuruh minum susu, disuruh minum susu, habis itu satu gelas susu selesai. Coba nak ceritakan kepadaku gimana kronologinya antum ini bisa terjebur. Akhirnya diceritakan, dipraktekkan kronologinya, ya di TKP Ternyata ketika dia mempraktekkan kejebur beneran mati. Kata para ulama, kata para ulama, lihat nih ya. Kata para ulama, orang ini nggak boleh mati sebelum minum susu. Ya, orang ini nggak boleh mati sebelum minum susu. Artinya rejeki terakhirnya apa? minum susu walaupun dia udah kejebur sumur dientaskan lagi diangkat lagi minum susu ya kemudian baru mati tuh lihat jadi selagi kita masih hidup ya maka rezekinya masih ada kalau rezekinya kan habis ya mati nggak pakai sebab juga bisa kan sekarang sudah ada fenomena mati mendadak iya apa tidak kenapa memang rezekinya udah mati di situ ya makanya dicabut langsung nggak nunggu sakit nggak nunggu Apalagi terjadi sebab apapun, maka mati. Seperti itu. Jadi jangan risaukan. Kalau kita paham konsep ini, maka kita nggak bakal carmuk kepada orang lain. Apa carmuk? Cari muka. Apalagi sampai kepada predikat penjilat wal billah. Ya, kenapa yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Taib, adab yang kedua adalah al minat doa perbanyak doa perbanyak doa ya dan perbanyak doa karena ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60 Allah azza wa jalla berfirman wa qala rabbu astajib lakum dan rabb kalian mengatakan ud'uni mintalah kepadaku Pastikan ku kuperkenankan. Ini janji Allah. Orang yang berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepadaku, lihat. Allah mengancam orang yang tidak mau beribadah. Ibadah di sini diantaranya doa. Orang yang nggak mau berdoa akan diancam masuk neraka dalam keadaan. Nah, jadi Allah itu marah tatkala kita nggak berdoa kepada kepadanya. Apalagi sampai ngemis sama makhluk wal iyadu wal iyadu billah. Khani bidin azani Allah wa iakum. dan ketahuilah bahwasanya doa itu bermanfaat. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermanfaat sebelum terjadi atau setelah terjadi. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, addu'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat sebelum terjadi misalkan musibah atau sebelum atau setelah terjadi musibah. Fa'alaikum ibadallah maka perbanyak bagi kalian untuk berdoa. Jadi, kita diperintahkan untuk banyak berdoa. Selain diijabah, yang kedua akan mendapatkan Pahala. Bahkan nanti di hari kiamat ini, orang akan mendapatkan pahala dari doanya. Ya Rabbi ini dari siapa? Ya Rabbi ini pahala apa? Ini pahala doa yang engkau perkenankan di tatkala engkau berdoa di dunia. Ya bahkan di dalam riwayat lain disebutkan ya Allah sekiranya doaku nggak dikabulkan kecuali di sini ini yang saya saya inginkan. Ya karena orang itu butuh sekali sama pahala di hari Kiamat seperti butuhnya orang terhadap harta di dunia, seperti butuhnya harta terhadap di dunia, kemudian adab yang ketiga adalah doa atau taharah. Adab yang ketiga yaitu berdoa dengan eh, apa dalam keadaan suci, dan ini lebih afdol, Naam tidak ada dalil dalam masalah ini, tapi secara umum ini adabnya. Karena doa adalah ibadah dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala maka seyogianya dalam keadaan yang sebagus mungkin, sebaik mungkin yaitu dalam keadaan berdoa, dalam keadaan tohara, dalam keadaan pakaian yang baik karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun nggak berwudu juga nggak masalah. Tapi adabnya adalah dengan bersuci atau berwudu. Ada yang ke berapa sekarang? Keempat, yaitu soal ta'ala bibutunil akaf meminta kepada Allah dengan bagian dalam telapak tangan. Ini yani menengadahkan telapak tangan yang bagian dalam, bukan dengan punggungnya. Artinya gini nih, ini ada kameranya kan ya? Ada kamera. Berdoa kepada Allah seperti ini, ya, bukan seperti ini. Enggak ini boleh yang benarnya adalah seperti ini sebagaimana yang setelah diketahui ya dengan telapak tangan bagian dalam ya banyak sekali dalil-dalil dari Nabi SAW. alaihi wasallam iza sa'altumullah apabila kalian berdoa kepada Allah fas'aluhu bibutuni akufikum maka mintalah dalam keadaan kalian menengadah tangan kalian membuka tangan kalian Ya bagian dalam ke atas wala atas aluhu dan jangan berdoa dengan seperti ini ya dengan punggungnya ini kurang ajar namanya kenapa seakan-akan kita sedang mengemis mengemisnya kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala seakan-akan kita sedang menunggu jawaban yang akan diberikan Allah kepada kita dan itu melambangkan menggambarkan tentang betapa fakirnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai tangan kita menengadah. Makanya kalau ada orang yang menengadah ke sesama makhluk, Wallah ini hina. Hina banget. ya Pengemis secara umum. Dalam agama Islam ini tidak diperbolehkan. ya Sampai meminta-minta kepada manusia. Padahal dia masih mampu untuk bekerja. Mampu untuk Berusaha mampu untuk melakukan kalau bahasa kita masih bisa untuk membanding tulang ngapain mengemis? Ya bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan senantiasa seorang itu minta-minta kepada manusia sampai datang di hari kiamat nanti dia ber, menghadap Allah dalam keadaan tidak berdaging mukanya tidak apa tidak berdaging jadi tulang sama kulit saja lihat, hinanya. Kenapa? Karena dia menghinakan diri di hadapan manusia. Kemudian yang kelima adalah menengadahkan tangan sampai nampak ketiaknya. Sampai nampak ketiaknya. Sebagaimana? Sabda Nabi s.a.w. Ma min abdin yarfa'u yadaihi hatta yabdu ibtahu yas'alullah mas'alah illa ataha iya. Tidaklah seorang hamba mengangkat tangannya sampai terlihat ya ketiaknya, ya ini sampai ter, terangkat ketiaknya. Yas'alullah azza dia meminta kepada Allah kecuali dia akan diberi. Di dalam riwayat lain sampai ke nabi itu sampai terlihat ya putih ketiaknya beliau sallallahu alaihi wasallam ya itu masya Allah nabi sampai ketiaknya putih kalau manusia yang lain gimana ya kebun raya Bogor yang ada ya insyaallah sama ala afiyah. tujuannya apa tujuannya untuk apa Me... apa namanya betul-betul kita ini berharap besar menggambarkan kita ini fakir kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala merengek bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai ketiaknya terlihat makanya ketika istisqa ini yang benar tangannya seperti ini ketika istisqa sampai terlihat ketiaknya artinya sampai terbuka seperti ini ya Nabi berdoa ketika istisqa dan ketika soal istisqa seperti seperti ini ya Kuan ibdin Allah wa iyyakum berbicara masalah istisqa. Alhamdulillah di Bogor ini kota hujan, ya. Jadi ya kalau kemarau panjang seperti beberapa bulan yang lalu itu dianjurkan untuk istisqa. Pernah ada eh, tamu dari Saudi mampir ke pondok kami, ya. Lagi bulan-bulannya hujan besar-besaran di sini. Dia khutbah Jumat, ketika khutbah Jumat dia khutbah doanya doa istisqo minta hujan ya doanya di Bogor lagi akhirnya sorenya hujan petir ya subhanallah uh, ana bilang ke syekh ya syekh antum istisqo di Bogor lihat tuh hasilnya ya nggak apa-apa alhamdulillah iya tapi nanti Jakarta nya kebanjiran ya. seperti itu nah Adab yang keberapa keenam Adab yang keenam adalah memulai doa hendaknya dengan hamdalah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara adab yang mungkin kita kurang memperhatikannya. Kita kebanyakan meminta doa ketika berdoa langsung minta hajat kepada Allah. Sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kurang beradab. Kurang beradab. Kita aja kalau ke manusia ini misal mau butuh mau minjem uang ya itu biasanya apa muter-muter dulu kan iya apa tidak nggak langsung to the point tapi muter dulu masya allah antum ini kayak gini kayak gini Tuju tujuannya minjem seratus iya seperti itu yang lagi viral ini ya apa maksudnya artinya dia itu memuji dulu ya ngomong kanan kiri dulu agar maksudnya tersampaikan. Nah, walillahil masalul a'la dan Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Allah suka dipuji. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Hamid yang Maha terpuji, maka pujilah Allah terlebih dahulu. Kemudian ya, adab yang ketujuh kita gabungkan bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu baru minta. Udah gitu udah minta ditutup lagi dengan pujian dan salawat atau salawat dulu baru pujian. Ustadz, Anda belum bisa memuji dengan bahasa Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah sesungguhnya engkau maha pemberi rizki. Memuji nggak? Memuji. Memuji Allah itu dengan dua cara. Yang pertama, dengan menyebut nama-namanya yang indah. Yang kedua, dengan menyebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya bahwasanya ini dari Allah itu memuji Allah Azza wa Jal Ya Allah engkau telah memberikan ini semuanya kepada hamba Ya Allah berikanlah nikmat yang lebih besar lagi dari ini Seperti itu artinya memuji Alhamdulillah segala puji bagimu ya Rabb yang telah memberikan kepada kami kesehatan yang telah memberikan kepada kami rizki yang lapang, yang luas. Ya Allah berkahilah harta kami yang engkau berikan kepada kami. Ya, kemudian anti tutup dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alami. Seperti itu beres. Jadi jangan bukan jangan seyogianya jangan, jangan minta langsung, ya Allah berilah hamba rizki Ya, itu boleh, tapi kurang ber, beradab. Ya, pujilah Allah terlebih dahulu. Al, ya Allah, ya rezak zat yang memberikan maha pemberi rizki. Urzuk berilah hamba rizki yang halal, yang tayyib, yang baik, yang berkah. Tuh lihat. Was wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat disebutkan doa yang tidak diawali dengan salawat atau tidak di atau diakhiri dengan sholawat, maka doanya itu nggak sampai tembus ke langit nggak sampai tembus ke langit jadi doa itu akan menggantung ya antara langit dan bumi sampai dia bersalawat kepada Nabi baru dia tembus. ya salawat salawat Ibrahimiyah itu boleh Allahumma salli ala Muhammad di tasyahud itu wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid baru hajatnya anti apa baru setelah itu ditutup lagi dengan salawat itu salawat yang tadi yang panjang atau salawat yang pendek intinya ada salat dan salam wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi alamin paham? jadi pujian, salawat doa, kemudian ditutup lagi dengan salawat dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini pamungkas ini doanya menjadi tajam ya dan langsung tembus ke langit. <tuh> Ikhwani fid azani akhwati fid hampir saja mengatakan khutbah Jumat ya. Adab yang ke-8 adalah an yabda'a bidu'a li awalan. Hendaknya dia memulai doa untuk dirinya sendiri. Baru untuk orang lain. Penting kita mementingkan diri sendiri dulu ku anfusakum kata Allah. Apa? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Lihat, diri kalian yang pertama dulu. Baru orang lain. Jangan sampai seperti lilin, menerangi tapi binasa. Ya. Doa untuk diri sendiri baru untuk orang lain. Banyak sekali kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya. Wa qala wali wali Daya. Ya Allah ampuni hamba dan kedua orang tua hamba. Jadi berdoa untuk diri sendiri dulu baru untuk orang lain. Entah itu yang terdekat atau siapapun yang disukai. Ya. Dan Nabi juga demikian ketika menjenguk orang sakit berdoa untuk dirinya sendiri baru untuk orang yang sedang sakit ya seperti itu. Kemudian yang kesembilan adalah al-azmu fil masalah. Bersungguh-sungguh dalam meminta Jangan ragu-ragu Mintanya Tapi bersungguh-sungguh Ya Allah hamba pengen rizki yang halal Ya Allah Jangan main-main Main-main ini apa? Kata para ulama disebutkan Insya Allah Atau insyita Jika engkau menghendaki Ini namanya Insya Allah Dalam redaksi doa harus dicoret kalimat insya Allah dalam redaksi doa dicoret kecuali dalam doa laba satu hurun insya Allah. Maka ini beda penghususan. Yang lain nggak boleh. Kenapa? Karena lafaz insya Allah ini sebagai contoh. Artinya jika Allah menghendaki, seakan-akan kita mengatakan gini, ya Allah ampuni hamba jika engkau menghendaki. Kira-kira bersungguh-sungguh atau main-main? Main-main. Jadi ada kurang ajarnya di situ. Ada kurang ajar yang kepada Allah. Tapi minta yang benar. Ketika redaksinya doa, jangan pakai insya Allah. Ya Allah ampuni hamba. Ya Allah berikan hamba rizki yang halal. Nah itu. Ya, sebagian kita ketika kita mendoakan orang, ada insya Allahnya. Atau sampai ngomong amin pun ada insya Allah. Ya, Amin Insya Allah, Amin Insya Allah. Ini nggak bener. Redaksi doa itu bener-bener kita berharap, bersungguh-sungguh. Ya, ya Allah. Ini Insya Allah sebagai contoh saja. Artinya redaksi yang sama jika engkau menghendaki atau jika terijika jika itu e, terserahmu ya Allah. Maka ini nggak bener. Ya, ini nggak nggak baik. Nggak boleh bukan dari adabnya tatkala kita berdoa maka hendaknya ya meminta dengan bersungguh-sungguh. Apa dalilnya? Nih kita sebutkan dalilnya. Kata Nabi SAW Alaihi Wasallam, Allah magfirli Jangan seorang berdoa ya Allah ampuni hamba jika engkau kehendaki. Ya Allah rahmatilah hamba jika engkau kehendaki. Ya Allah berilah hamba rizki jika engkau kehendaki itu. Maksudnya insya Allah maksudnya. Tapi ini pakai insyik tak jika engkau. Ya. Wal ya'zimil masalah kata Nabi. Hendaknya seorang itu bersungguh-sungguh meminta. Fa <tutup> Karena Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dan tidak ada yang memaksa Allah. Azawajah. Jadi Allah ingin tahu kesungguhan kita. Makanya Jangan suudzon dulu kepada Allah, baru sekali satu, dua, tiga berdoa, nggak ada, belum ada jawaban, kata kayaknya Allah belum ngabulin, ya, buktinya belum ada jawaban, berarti Anda belum bersungguh-sungguh, karena Allah menginginkan kesungguhan ketika kita berdoa seberapa jauh. Ketika kita jujur dan bersungguh-sungguh, maka Allah berikan itu semua. Tapi kalau sekali, dua kali, tiga kali mandek, udah berarti anda nggak bersungguh-sungguh. Bisa dipahami, ya? Taib. Ada yang keberapa sekarang ke sepuluh, masya Allah. Berarti mengikuti ini ya. Huduru al qalbi fid doa, Hadirnya hati ketika berdoa. Hadirnya hati ketika berdoa bukan lisannya berucap tapi hatinya lagi makan bakso. Ya, habis ini kayaknya ini hujan-hujan makan mie ayam nih enak. Dia mengatakan Allah magfirli wali waliday, ya Tapi hatinya ke makanan. Atau hatinya habis ini enaknya tamasya kemana ini? Ini mungkin masih liburan. Ya, atau sebagian dari ikhwah di sini, akhwah di sini, ini kapan sih berhentinya ngomongnya? Ya, ini udah perutnya udah lapar ini. Nah, ini namanya hadirnya jasad tapi hatinya enggak hadir. Dalam doa enggak boleh kayak gitu. Kalau ingin doanya dikabulkan sama Allah, hendaknya had, lisan dan hati itu harus selaras, serasi dan seimbang. Harus sejalan. Ya, harus sejalan jika tidak, maka bisa jadi belum diijabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ta'ala wa nabil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keadaan kalian yakin Allah akan mengijabah doa kalian. Wa ketahuilah bahwasannya Allah la yastajibu doaan min qalbi ghafilin lahin. Ketahuilah Allah tidak mengijabah doa dari hati yang lalai dan lengah. Yang lalai dan lengah. Jadi kalau lisan kita yang berucap tetapi hatinya nggak faham, makanya ada sebagian dari kita mengaminkan doa bahasa Arab, tapi karena kitanya nggak paham, yaudah amin-amin aja. Ya, ini juga masuk dalam hadis ini. Maka harus memahami apa yang kita bahas, apa yang kita panjatkan dari doa. Ya. Bahasa Indonesia juga sama, harus sesuai dengan hati jika tidak, maka ya ditawatirkan tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-11 yaitu yakin Bahwasannya Allah akan mengijabah doanya. Tadi dalilnya wa alamu ya Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam keadaan bahwasanya kalian yakin Allah mengijabah doa kalian. Jangan sampai kita mengatakan kayak gini. Ana tadi berdoa kepada Allah minta A B C. Tapi anak kayak nggak yakin ya Allah ngabulin. Nah, berarti doanya nggak bakal diijabah Kenapa? Karena dia sudah mengatakan tidak yakin. Ketika kita berdoa, 100% Allah mengijabah doa kita. Yakin. 70%, 80%, maka belum yakin. Tidak diijabah oleh Allah. Ya, Tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus yakin. Hatta antum doanya depan Ka'bah di mulut azam, kalau antinya nggak yakin maka tidak diijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada teman waktu itu umrah ya kita tanya masya Allah ya namanya teman ya saling kepo biasanya tadi doa di Ka'bah apa doa supaya saya keterima di Madinah waktu itu masih di pesantren tapi saya nggak yakin ya doa saya diterima kata dia Nggak, saya, nggak, saya nggak yakin ya doanya nggak dijawab. Padahal orang ini nih bintang kelas. Nilainya besar-besar sudah menjadi orang yang apa sih? Bakal di e, calonkan, dicanang-canangkan untuk di, belajar di Madinah. Ternyata apa? Sampai sekarang dia nggak berangkat. Tuh lihat. Jadi harus yakin terhadap apa yang kita panjatkan dari doa kita. Ini pentingnya husnuzon kepada Allah. Dan di antara bentuk husnuzon kepada Allah berbaik sangka adalah yakin bahwasanya Allah mengijabah doa. Kita tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi adab yang ke-12 adalah ada bi ismin tidak berdoa yang isinya mengandung dosa atau memutus tali serta rahim. Tidak boleh. Maka tidak diijabah oleh Allah. Azza Dalam sebuah hadis, dikatakan, hadisnya lumayan panjang. Ya. Ma min ahadin yadu'u bidu'ain illa Tidaklah seorang itu berdoa, kecuali Allah akan berikan apa yang dia minta. Awakufa'an husu. Atau akan dipalingkan dari keburukan yang semisalnya. Selagi dia tidak berdoa keburukan Eh ini yani doa yang mengandung dosa atau memutus tali selaturahim, maka tidak dihijab oleh Allah. Kecuali doa bagi orang kafir keburukan bagi orang kafir, misalkan kayak kemarin di Palestina, Yahudi kita mendoakan, Yahudi keburukan, maka ini adalah bagian yang diperintahkan. Tetapi secara umum mendoakan yang isinya mengandung dosa, mengandung uh, maksiat, ya Allah saya mau minum khamr. Maka ini kurang ajar sama Allah. Azza wajar. Ya atau meminta perbuatan dosa nggak boleh. Atau memutus tali serut rahim maka ini tidak masuk. Kemudian adab yang ke-13 adalah tidak berdoa keburukan atas diri sendiri atau kepada anak atau kepada harta. Nah, hati-hati. Jangan sampai ketika kita nyeplos Waktunya bersamaan dengan waktu mustajab, azan dan iqomah antara uh, waktu sore di hari Jumat anti nyeplos sama anak dasar bodoh kamu itu ya gitu aja nggak paham paham antara azan dan komat mustajab akhirnya apa anaknya tinggal kelas nggak naik kelas raportnya merah semua kebakar Kenapa doa ibu? Ibunya doa orang tua itu mustajab. Hati-hati. Ya, kebanyakan orang kita orang tua ya, saking keselnya sama anak, akhirnya apa? Nyeplos. Bodoh kamu ini. Wah, oh, dengan umpatan-umpatan yang jelek. Bahlul kamu tuh ya. Eh, jadi bahlul beneran, bodoh beneran. Ya. Saya sempat dapat WA dari salah satu orang tua saya pernah doain anak saya mati saking keselnya sama anak saya nyeplos tapi saya sadar saat dan saya salah gimana dong tuh gimana dong kalau di, sudah diaminkan gimana ini bahaya tuh hati-hati makanya orang tua jangan harus menjaga lisan ini penting karena lisannya orang tua itu kepada anaknya doa ya dan bagi Antunna yang masih memiliki orang tua, jaga orang tuanya dengan selalu minta doanya. Ya, karena doa orang tua mustajab. Doa keburukannya aja mustajab kepada anaknya apalagi doa kebaikan. Mah, saya mau ke pasar. Mah, saya mau berjualan, mau dagang, mau ke kantor. Doainnya. Oh iya, Nak. Oh, udah ngomong oh iya, Nak, mustajab. Berkah doanya. Maka hati-hati jangan sampai kita memancing emosi orang tua akhirnya Lupa orang tua keluar kata-kata yang tidak baik jadi doa Dan sebagai orang tua juga harus hati-hati Jangan ceplas-ceplos Akhirnya menjadi doa keburukan wali Adab yang ke-14 Tidak berdoa dengan meminta kematian Atau musibah yang disegerakan Karena musibah yang ia hadapi Gak kuat, akhirnya ya Allah wafatkan saya saja. Maka ini gak boleh dan gak dilarang oleh Nabi SAW. Ya, karena kalau dia mati, maka amalannya terputus. Ya, sehingga tidak bisa beramal lagi. Belum tentu dia masuk surga, masuk neraka dulu, kah Allah alam? Ya, atau kehidupannya semakin buruk ketika setelah kematian. Tapi kalau dia umurnya masih ada bisa jadi ada kesempatan untuk bertobat menjadi lebih baik lagi. Maka tidak boleh seseorang ya berdoa dengan kematian kecuali doa yang diajarkan Nabi SAW dan ini benar ya. La tadu bil maut jangan kalian berdoa untuk dimatikan atau berharap untuk segera mati. Faman kana da'iyan labud. Kalau dia menginginkan seperti itu, maka hendaknya redaksinya diganti. Seperti apa? Allahumma ahyini ini kanatil hayatu Ya Allah, hidupkanlah aku. Ya ini panjangkan umur. Jika memang kehidupan ini jauh lebih baik bagiku. Dan wafatkan aku. Jika memang wafat ini, kematian ini lebih baik bagiku. Ya, lebih baik bagiku. Jangan meminta mati. Ya gara-gara musibah yang ada. Ini gara-gara sering nonton film. Jadinya... Seperti itu. Kemudian adab yang keberapa sekarang? Kelima belas ya. Kita ekspreskan saja. Adamul i'tidafid doa. Tidak berlebihan dalam berdoa. Melampaui batas. Ya, Melampaui batas ini seperti apa? Artinya sampai offside. Berlebihan. Ada sebuah contohnya e, contoh nih ya. Kita sebutkan saat pernah melihat ada anaknya berdoa gini. Ya Allah, saya meminta surga dan kenikmatannya dan kemegahannya. Disebutkan nikmat-nikmat surga. Dan saya berlindung kepada neraka, dari neraka, rantainya, belenggunya, dan azab-azabnya. Maka kata Sa'ad, wahai anakku, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, nanti akan datang sebuah kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Maka jauhilah fa'iyakan takuna minhum waspadalah jangan sampai engkau seperti mereka. Kenapa? Kalau engkau diberi surga, pasti akan diberikan kenikmatan-kenikmatannya. Kalau engkau dijauhkan dari neraka, maka engkau akan dijauhkan dari segala macam siksaannya. Jadi mintanya yang lumrah saja, enggak usah memperinci. Sebagian orang enggak kayak gitu. Sampai-sampai ada yang mengatakan kayak gini dalam berdoa. Ilahi ini sering dikumandangkan di masjid-masjid. Di Ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa ala nar. Apal ini? Apa artinya? Ya Allah, saya ini nggak pantas masuk firdausmu. Tapi saya juga nggak kuat masuk neraka. Lah, kalau kayak gitu mau kemana dong kamu? Mau ke surga firdaus nggak mau? Mau ke neraka juga nggak kuat. Mau kemana? Nah, ini contoh kasus berdoa yang berlebihan. Ya, dan menyelisih Rasul tentunya. Rasul minta kalau minta surga, jangan tanggung-tanggung mintanya apa? Firdaus. Ya, jangan aneh-aneh deh dalam berdoa. Ya, sebagian orang berdoa, "Ya Allah, berilah saya mobil Alphard." seri yang sekian, 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 sekian. Diperinci. Nah ini termasuk dalam berlebihan dalam berdoa. Sebagian lagi, ya Allah, saya mau masuk surga walaupun di pinggirannya aja ya Allah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting saya di pojokan surga nggak apa-apa. Yang penting bisa surga. Ini berlebihan dalam berdoa. Nggak boleh. Bisa dipahami, ya hati-hati. Tapi adab yang ke berapa sekarang? 16 tidak terburu-buru dalam berdoa. Ini pernah saya pernah ditanya ini ya. Ustaz, saya sudah berdoa tapi belum diijabah. Maka jawabannya Anda belum berdoa. Kenapa? Karena Anda terburu-buru. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Eh afwan afwan, adab yang ke-16 ini adamu istijal uquba fid dunya afwan. Yang ke-16, tidak meminta disegerakan siksa di dunia sebelum di akhirat. Jadi gini, sebagian orang, sebagian orang mungkin dia nih tahu diri bahwasanya dosanya udah ke kelewat batas. Dia nih mau mati, takut masuk neraka, akhirnya dia berdoa kayak gini, "Ya Allah, sekiranya aku bakal diazab di neraka, maka disegerakan aja di dunia biar di akhiratnya nggak masuk neraka. Boleh nggak kayak gitu, Bu? Hah? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh, ini haram. Kenapa nggak minta ampunan aja kepada Allah? Iya apa tidak? Dan ini pernah terjadi kasusnya ya di zaman Nabi ya ada seorang yang mukanya kurus krempeng kurus kayak anak burung dan akhirnya ditengokin sama Nabi SAW. Maka Nabi paham ini. Se Sepertinya anda ini pernah berdoa kepada Allah ya. Iya kata dia. Naamnya apa doa ente kata Nabi ini. Ya dia berdoa ya Allah sekiranya aku ini akan diazab di akhirat maka segerakan saja di dunia. Maka kata Nabi, Nabi mengingkari ucapan ini. Subhanallah, maha suci Allah. La engkau nggak bakal mampu menanggungnya, nggak bakal mampu untuk memikulnya. Kenapa ente nggak ngomong aja? Rabbana Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adha. Benar ya Allah berikan kami di dunia hasanah kebaikan, di akhirat kebaikan dan jauhkan kami dari api neraka. Kenapa ente nggak ngomong kayak gitu aja? Akhirnya Nabi doakan dia kesembuhan, dan ternyata sembuh. Lihat. Maka gak boleh kita mengatakan, Ya Allah, segerakan azabmu di dunia. Kalau saya diazab di akhirat. Gak boleh. Karena gak ada yang kuat dengan azab. Allah Azawajal. Gak ada yang kuat. Seberapa besar orang tersebut kuat, gak bakal ada yang kuat menanggung azab. Allah Azawajal. adab yang ke-17 adalah, Iftiqar wal-maskana wal-faqah. Hendaknya menampakkan, kemiskinan, kebutuhan, ketergantungan kepada Allah Azza wa Jawa. Dengan merengek, menangis, benar-benar bersungguh-sungguh, maka itu lebih dekat kepada ijabah. Ya, akan lebih dekat disegerakan ijabah kepada Allah. Karena Allah suka melihat hambanya merengek, menangis. Ya. Kalau anti nangis nangis. Ya, ketika sujud, ketika berdoa kepada Allah azza wa wajal ya tangis nggak apa-apa ya karena Allah lebih menyukai tentang hal itu dan Allah suka maka lebih besar e, pengabulannya e, dalam berdoa entah itu perkara dunia atau perkara atau perkara yang paling remeh-temeh maka gantungkan semuanya kepada Allah subhanahu wa taala ada yang ke berapa 18 hendaknya berdoa dengan yang maksur yang warid dari Nabi wasallam dan hendaknya doanya itu yang global dan rata-rata doanya Nabi itu global pendek singkat namun padat maknanya seperti Rabbana atina fid hasanah fil akhirati hasanah wa qina dan doanya Nabi itu lebih berkah sehingga mendatangkan e, pengabulan Doa ya, jangan ngarang-ngarang. Kalau doa, artinya doa yang sifatnya... eh, apa? Kalau sudah ada, misalkan boleh sih ngarang ketika kita punya hajat, tapi kalau sudah ada yang dari nabi, kenapa harus ditinggalkan? Gitu paham, seperti doa minta kebaikan dunia dan akhirat, wabil khusus. Doa ketika sholat. Walaupun ini khilaf diantara ulama, boleh enggak kita berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sholat, ini khilaf. Tapi yang paling selamat, hendaknya kita berdoa dengan yang warid dari Nabi ketika sholat. Ketika sujud, misalkan. Jadi pahami, Lebih, lebih, apa, lebih selamat. ya Karena ada permasalahan khilaf diantara ulama. Kemudian yang ke-19, perbanyak minta sehat walafiat sejahtera kepada Allah. Azza wa ya aksiru doa bila afiyah kata Nabi banyaknya banyaklah minta doa kesehatan afiyah karena tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam melebihi afiyah dan corona kemarin menunjukkan kepada kita betapa nikmat besar kesehatan ini melebihi segalanya melebihi harta melebihi kenikmatan dunia yang lain ya maka banyak-banyak berdoa. Ya Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, ya ammu rasul, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Kemudian adab yang ke-20 adalah melaksanakan sebab-sebab terkabulnya doa. Banyak ya sebab-sebab terkabulnya doa seperti bertawasul dengan nama-nama Allah. Azzawajal. ya uh, ini sebab diijabahnya doa ya razak urzukni wahai zat yang memberikan rizki berilah hamba rizki ya Gofar wahai zat yang mengampuni dosa ampunilah hamba dan hendaknya harus sinkron antara nama Allah dengan permintaan ya ya ghafar igfirli, wahai zat yang memberikan ampunan maka ampunilah hamba awas jangan sampai kebalik Ya Allah ampunilah hamba sesungguhnya engkau syadidul iqab maha keras siksaannya ya bisa diazab nantinya. Ya, ini enggak sinkron. Harus sinkron nama Allah dengan permintaan. Antum ingin minta rizki, anti mau minta rizki. Abatin ada nama Allah namanya apa? Razak. Ya Razak, urzuqni berilah hamba rizki. Itu tawasul. Karena tawasul dengan nama Allah ini sebab diijabahnya doa atau tawasul dengan amal saleh tawasul dengan amal saleh masih ingat nggak ada tiga orang yang masuk ke gua kemudian tertutup batu hadisnya panjang maka mereka nggak bisa keluar kecuali berdoa dengan amal salehnya masing-masing ada yang menunaikan amanat ada yang berbakti kepada orang tua ada yang sampai meninggalkan zina semuanya karena Allah maka batunya bergeser dan kita bisa melakukan itu misal seperti contohnya misal e, contoh ya ada misalkan anti belum menikah ya belum menikah ini ada kan yang belum menikah di sini misal datang ke pasar Bogor misal naik angkot ketika turun ada penjual bawang atau penjual timun Mukanya bak seperti Nabi Yusuf Bak seperti Nabi Yusuf Ya ini kan misal ya. Dan kriteria yang ia lihat ini Sesuai dengan idam-idam Sesuai idamannya Ini sesuai dengan Apa yang dia inginkan karakter Calon suami Akhirnya Dia ingat Bahwasanya Allah memerintahkan dia untuk apa? Untuk apa? Untuk? Ha? Godul? Godul Basar. Apa Godul Basar? Menahan pandangan. Akhirnya dia nggak jadi menatapi penjual bawang itu yang ganteng kayak Nabi Yusuf. Dia urungkan. Kemudian dia pulang ke rumah. Hatinya berkecamuk itu. Karena dagdig dugdir kan. Akhirnya dia mengadukan kepada Allah. Ya Allah. Sesungguhnya saya tadi habis ke pasar Bogor. Hamba habis, -habis Dan melihat ada penjual bawang yang gantengnya Masya Allah. Seperti Nabi Yusuf. Kemudian hamba teringat firmanmu ya Allah. Wa yagdudna min furujahun. Katakanlah kepada wanita-wanita mu'minah. Agar menjaga menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Hamba teringat terhadap perintahmu ya Allah. Hamba lakukan. Ya Allah. Sekiranya hamba lakukan ini. Ikhlas karenamu. Takut karena hukumanmu. Ya Allah. Jadikanlah dia pemimpin untuk hamba. Ya, Jadikan hamba. Atau ya Allah. Berilah hamba suami yang saleh. Melebihi dari itu. Itu namanya tawasul dengan amal Saleh paham sampai di sini ya bisa dilakukan ya bisa dilakukan ini sebagai contoh example contoh saja artinya dengan amal soleh. syaratnya dua syaratnya amal yang kita lakukan itu benar-benar ikhlas tidak ria dan yang kedua sesuai dengan perintah nabi artinya bukan bid'ah ah. bukan amalan-amalan yang di yang dilakukan yang tidak diajarkan oleh nabi shallallahu alaihi wasallam kemudian tawasul dengan doa orang soleh itu juga ee, boleh tapi yang afdolnya berdoa sendiri ya dan banyak sekali atau berdoa di waktu yang mustajab. Kemudian adab yang ke-21 memperbanyak kalimat ya zal jalali wal ikram. Kalau berdoanya banyak maka hendaknya dipenggal, dipenggal, dipenggal setiap berdoa dengan kalimat ya zal jalali Wal ikram karena ini termasuk yang diijabah dalam kat, dalam sabda Nabi alizu biiza bi wal ikram perbanyak kalian mengucapkan kalimat ya jalali wal ikram ya karena ini pujian yang sangat tinggi kepada Allah artinya apa zul jalali yang memiliki jalal kemuliaan wal ikram ya keperkasaan dan kemuliaan dan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab ke-22 berdoa dengan nama Allah yang tertinggi. Berdoa dengan nama Allah yang tertinggi. Walaupun ini diperselisihkan oleh ulama, ada yang mengatakan nama Allah yang tertinggi itu seperti Allahumma atau Ya Ya Qayyum. Itu nama Allah yang tertinggi karena barang siapa yang berdoa dengan nama Allah yang tertinggi diijabah. Di antara yang disebutkan Nabi nama Allah yang tertinggi, ya. Nabi pernah mendengar ada orang yang mengatakan kayak gini. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Nabi pernah mendengar ada orang yang berdoa, "Allahumma inni ya Allah saya meminta kepadamu bi annaka antallah." Sesungguhnya engkau adalah Allah al-ahadus samad. Satu, as-samad tempat bergantung. Al Allazi lam yalid wa lam yulad yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan walam yakun lahu kufuan ahad dan tidak ada yang semisal dengan engkau ya Allah maka Nabi mengomentari apa laqad sa'alallaha bi ismihil a'zam sungguh dia telah meminta kepada Allah dengan nama yang agung allazi idza su'ila bihi apabila dia diminta dengan nama ini pasti akan diberi wa idza du'iya bihi kalau dia berdoa dengan nama ini pasti langsung dikabulkan Allah. Jadi apal itu doa tadi. Doanya apa? Redaksinya tadi hafalkan terus redaksi hajatnya sekali. Maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang ke berapa? 23 al ilha fi doa Allah. Merengek. Ya, terus merengek dalam berdoa, merintih, menangis. Ya, ketika berdoa jangan tanggung-tanggung menunjukkan itu anti serius dalam berdoa. Ya Nabi SAW, sa'ala ahadukum Apabila engkau berdoa, meminta, maka teruslah, perbanyaklah. Fa innama yasa'ala Sesungguhnya dia ini sedang minta kepada Rabbnya. Dalam rangka apa? Menunjukkan kita ini fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan lisan kita mengatakan kayak gini. Ya Allah, saya nggak bakal berhenti berdoa sampai engkau mengabulkan permintaan hamba. Maka menangis itu, merengek itu seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, Ya Allah, saya nggak bakal berhenti meminta kepadamu sampai engkau mengabulkan doa hamba. Paham? Jadi itu yang diinginkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang ke-24. Anyas alal insan rabbahu li amri dunya wal Hendaknya dia berdoa kepada Allah segala urusan, entah itu urusan dunia atau urusan akhirat. Enggak apa-apa, hatta perkara yang remeh temeh, ya, minta kepada Allah azza wa Jal. Dahulu para salaf, ya, sampai masalah menuangkan garam ke makanan sampai istikharah kepada Allah. Tuh lihat, kenapa? Ketergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara remeh temeh minta sama Allah, "Ya Allah, saya mau fulus." Tidak apa-apa, boleh nggak? Boleh. Ah, pernah diceritakan, mungkin pernah berseliweran uh, WA ya di WA itu ada orang berdoa di Ka'bah orang Afrika ya doanya kayak gini ya Allah fulus ya Allah fulus 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 ya Allah fulus akhirnya ada orang Aljazair mengatakan ya akhi Kenapa itu doanya kayak gitu? Minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Enggak, saya mau fulus. Ya Allah, fulus, fulus, fulus. Apa yang terjadi? Pulang dari tanah air ini, dia haji. Pulang di tanah airnya, dia menjadi orang miliarder. Tuh, lihat orang jadi apa miliarder? Tuh, jadi perkara remeh-temeh yang menurut kita ini hina, ya. Maka adukan sama Allah, mau minta fulus, mau minta mobil, mau minta kesehatan, mau minta kenikmatan dunia, akhirat, apapun. Selagi itu kontennya bukan dosa, sekali lagi, bukan kontennya dosa atau memutus dari rahim, maka diperbolehkan. Ya. Maka diperbolehkan. Jadi itu, ini menunjukkan ketergantungan kita kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ke-20 ke-20 ke-25 hendaknya mencari waktu-waktu yang diijabah. Waktu-waktu yang diijabah antara azan dan iqamat. Ya, bainal azana ini la Antara dua azan yaitu azan dan komat ada doa yang tidak tertolak, artinya diijabah oleh Allah. Ketika fi duburis salah, ketika sebelum salam salat itu berdoa kepada Allah, ya, ketika uh, menjelang berbuka puasa, ketika berpuasa, ya, itu juga diijabah, ketika uh, di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, ketika di sepertiga malam terakhir, ini yang paling mujarabnya, ini sepertiga malam terakhir, doanya nggak bakal meleset. Ya karena Allah turun ke langit dunia dan berfirman di situ barang siapa yang berdoa kepadaku kan kuperkenankan barang siapa yang ku, ber, yang minta kepadaku kan kuberi dan barang siapa yang beristighfar meminta ampun kepadaku kan ampuni. Ini nggak bakal meleset. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan, "Apakah engkau meremehkan doa yang dipanjatkan di sepertiga malam terakhir? Maka ketahuilah, berdoa di waktu tersebut bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya menembus kepada" buruan, binatang buruan. Jadi jangan remehkan itu. Ketika di Jumat sore, ya setelah sholat asar, ya ketika di hari Arafah, ketika haji, ketika di Ka'bah, ya ketika di Multazam, Multazam itu doanya beda bu. Doanya itu bukan seperti ini, tapi ngegantung, ngegantung pipinya, mukanya, tangan, badan ditempelkan ke Ka'bah. Tapi syaratnya harus sabar karena di situ rame orang, ya rame orang nangis nangis di situ dan banyak yang diijabah di antaranya doanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab agar dakwahnya diterima. Ternyata apa? Menjadi sebuah negara tauhid satu-satunya yang ada di dunia ini lewat siapa? Di antara lewat dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ta'ala. Kemudian adab yang ke-26, tidak terburu-buru dalam berdoa. Ini penting. Ya. Ke-26, tidak terburu-buru dalam berdoa. Ya. Yustajabu li ahadikum ya, ya. Di doa kalian, selagi tidak terburu-buru. Gimana terburu-buru? Da'au tu'alam yustajabli. Aku sudah berdoa tetapi belum diijabah. Nah ini terburu-buru. Maka nggak boleh kita mengatakan saya sudah berdoa Ustad, Tapi belum ada ijabahnya. Maka Anda belum berdoa. Kenapa? Terburu-buru. Karena terburu-buru penghalang dari diijabahnya doa. Tapi kemudian adab yang ke-27. ya Dua sebelum terakhir. Perbanyak doa ketika waktu luang. Ketika waktu luang ini ketika anti bukan di waktu yang sempit atau waktu yang susah. Perbanyak. Kenapa? Karena kalau kita banyak berdoa di waktu luang, maka ketika Anda di waktu yang sempit, membutuhkan bantuan urgen, emergensi, maka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW bersabda, Barang siapa yang Allah menginginkan agar doanya dikabulkan ketika sempit dan kesulitan, maka perbanyak doa ketika waktu luang. Perbanyak doa ketika waktu luang. Kemudian adab ke-28 adalah menjauhi penghalang-penghalang dosa. Penghalang-penghalang di ijabahnya doa. Seperti apa? Seperti tadi doa dosa berkaitan dengan dosa atau sesrahmi. Atau terburu-buru dalam berdoa atau berlebihan dalam berdoa atau berbuat zalim itu termasuk penghalang dosa doa kemudian makan yang haram makan yang halal eh, afwan, makan yang haram minum yang haram memakai pakaian yang haram maka tidak diijabah oleh Allah hatta dia nangis bahasa kitanya sampai nangis darah kalau dia masih makannya yang haram, hasil korupsi, misalkan hasil mencuri atau makan-makan yang haram, secara umum baik itu sebab atau zatnya maka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalilnya itu ada orang yang melakukan safar, ucel ya, kemudian mengangkat tangannya, kemudian mengatakan ya Rabbi ya Rabbi. Akan tetapi kata Nabi, orang ini makannya haram, minumnya haram, pakainya haram dan selalu dijejali dengan yang haram, bagaimana dia bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Ya maka perbaiki, harus kita lihat apakah yang masuk kepada kita ini yang halalkah ataukah yang haram. Kemudian yang ke-29 dan ini yang terakhir alhamdulillah adalah Ijtina Budu bil asya' al muhalah. Menghindari berdoa yang sifatnya mustahil. Sifatnya mustahil Memang tidak ada yang mustahil bagi Allah, tapi ada perkara-perkara yang sama Allah sudah ditutup, nggak bakal bisa di di apa namanya dibuka kembali. Seperti apa? Ya Allah saya mau jadi nabi. Ini kan sudah ditutup sama Allah, mustahil. Ya Allah saya mau jadi malaikat, ya mustahil. Ya, ya Allah berilah saya kekuatan supaya bisa mengangkat gunung, ya ini mustahil ya ya Allah terbitkan matahari dari barat segera mau berarti mau, kiamat dong dia ya ya nggak boleh seperti ini ini termasuk dari berlebihan dalam berdoa ya Wallahu ala alam. alhamdulillah akhirnya selesai juga ya pembahasannya karena sekali lagi saya ekspres tadi ya 29 eh, materi kalau di tempat lain ini tak jadikan tiga kali pertemuan Bu ya. Tapi di sini sekali lagi ini ekspres ya, sekali lagi ekspres satu jam lebih dipercepat. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan kepada para hadirat ibu-ibu dan bisa dipraktekkan dalam berdoa sehingga doa kita semakin berkualitas di sisi Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayib sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan? Apa ini sudah usah, sudah offset waktunya. Ustaz, Hah? ada pertanyaan? Enggak uh, Insya Allah paham semua, berarti ya. Kalau nggak ada pertanyaan, ada. Ada yang menanya, nanya? apakah boleh? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh mendoakan orang kafir seperti semoga lekas sembuh, sehat, rizki? <tuh> Jawabannya boleh, ya. Bukankah Nabi pernah mengunjungi anak Yahudi yang sakit menjelang ajalnya di jenguk sama Nabi? Bahkan lebih dari ini, Nabi menawarkan Islam kepada anak Yahudi di Madinah. Ya, Ditawarin Islam Akhirnya apa? Kata abahnya, si anaknya ini pengen mengucapin dua kalimat saja Cuma takut sama abahnya Akhirnya yang lirik ke abahnya Apa kata abahnya? Ya bunai ati' abul qasim Wahai anakku, taatilah abul qasim Yaitu Nabi SAW Akhirnya bersyahadat Habis bersyahadat meninggal Si anak Yahudi ini akhirnya nabi keluar dari rumahnya mana Alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia lewat perantaraku dari api neraka ya berarti boleh ya seorang seorang mendoakan orang kafir yang bukan berkaitan dengan agama seperti permasalahan dunia karena dia telah berbuat baik ya semoga atau ber, mendoakan Hidayah boleh nggak boleh nggak? boleh banget. justru ini yang dianjurkan ya ya Allah semoga dia mendapatkan hidayah Islam. boleh nggak? boleh. Bukankah Umar bin Khattab itu salah satu dari doanya Nabi Sosalam? Ya Allah ma'azal Islama bi ahadi umarain. Ya Allah muliakanlah agama Islam ini dengan dua dengan salah satu dua Umar. Siapa dua Umar ini? Pertama Umar bin Khattab, yang kedua Amr ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Karena dua tokoh Quraisy yang berpengaruh. Akhirnya Allah memilih siapa? Umar bin Khattab. Lihat dari doanya Nabi SAW Kalau mendoakan Hidayah kepada orang kafir aja Boleh agar masuk Islam Dengan syarat dianya masih hidup Dianya masih hidup Apalagi yang di bawahnya masalah iman dan Islam, masalah eh, subo, semoga mendapatkan rizki yang lancar, misalkan dilapangkan rizkinya, diberikan kesehatan tidak masalah. Apalagi kalau dia berbuat baik, nggak masalah. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, nggak boleh kita mendoakan kebaikan bagi orang kafir, nggak boleh. Boleh apa tidak? Nggak boleh. Ya nggak boleh. Nabi pernah mendoakan saya akan doakan engkau pamanku Abu Talib ya malam unha selagi aku gak dilarang setelah meninggalnya Abu Talib maka turunlah firman Allah azza wajal maka nalin nabiyyi ya dan tidaklah pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk mendoakan yastaghfir lil musyrikin mendoakan orang-orang musyrik setelah mereka ternyata sudah difonis oleh Allah masuk neraka Ya. Apakah doa ibu yang kafir bisa dikabulkan? Secara umum, Nabi SAW menyebutkan Da'watul walidi ala walad. Nabi SAW mengatakan, Salasu dakwatin la turad. Ada tiga doa yang tidak bakal ditolak oleh Allah. Yang tidak bakal ditolak. Artinya kalau tidak bakal ditolak berarti apa? Diijabah. Ada tiga. Yang pertama, Walad, walidi ala waladi. Doanya orang tua ke atas anaknya, keburukan. Doanya orang tua, doanya orang tua atas anaknya itu keburukan. Kalau doa keburukannya jadi ijabah, apalagi doa kebaik. Ini secara umum, ya, secara umum, jika orang tua mendoakan kepada anaknya, diijabah, ya, secara umum. Selagi si anaknya ini, ada tidak bertentangan dengan agama, ya misalkan orang tuanya kafir, anaknya muslim, ya Allah kalau dia masih tetap muslim matikan dia, ini diijabah apa tidak? Tidak, ya tidak diijabah. Tetapi kalau secara umum dia berdoa kepada Allah untuk anaknya ya Allah, misalkan berilah dia kelancaran rezeki, ini masuk. Ya bahkan doanya orang yang terzolimi saja terzalimi itu diijabah oleh Allah wa in kana walaupun yang terzalimi ini adalah orang kafir jika dia terzalimi maka diijabah oleh Allah ya doanya orang mazlum itu tembus kata nabi sampai ke langit wa baina, wa hijab tidak ada perantara dari doanya dalam riwayat lain disebut wa in kana fasika. walaupun dia orang fasik. Dalam riwayat lain wa in kana kafira. walaupun dia orang kafir. Ya, maka redaksi ini tadi umum juga yang doanya orang tua kepada anaknya. Ya, dakwatul waladi walidi ala waladi. doanya orang tua keburukan atas anaknya. Kemudian dakwatu al musafir doanya orang musafir ini tidak tertolak. Makanya ketika anti naik kereta, naik bis, jangan melongo aja. Jangan lihat pemandangan bagus. Terus sambil mengheningkan cipta. Tahu mengheningkan cipta? Maksudnya apa? Tidur, mengheningkan cipta, ya, kayak gini. Ya, makan sebagian dari kita tamatu ketika safar itu naik bis. Apa tamatu? Tangi mangan turu. Ya tidur makan uh, tangi bangun makan tidur ya gunakan waktunya untuk apa berijab eh, ber, apa berdoa agar dijabakan waktu dijabakan oleh Allah kemudian yang ketiga dakwatus saim yuftir doanya orang yang berbuka eh, orang yang berpuasa sampai berbuka jadi dari subuh sampai dia berbuka itu di Ijabah oleh Allah. Dalam riwayat lain wadah watul mazlum dan doanya orang yang terzalimi. Allah alam soal. Ada lagi yang Tidak ada. Seakan-akan satu soal ini mengatakan Ustaz cukup. Ya, jangan ditambahkan lagi. Naam. Mudah-mudahan apa ini sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, dan bisa kita praktekkan dalam doa kita sehingga doa kita lebih berkualitas lagi. dan insya Allah akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafartan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.